Hai hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video aku kali ini, aku itu mau make up-an pakai produk Moko Moko. Mungkin di sebagian kalian udah tahu ya produk Moko Moko itu kayak gimana. Sebenarnya aku tuh ini lihat di TikTok, jadi aku tuh beli si produk Moko Moko ini tuh harganya tuh 12.000. Jadi produknya tuh kayak gini. Nih. Ini produknya. Jadi aku tuh beli 4 kayak gini, ini tuh harganya tuh 12.000-an. Sebenarnya itu udah viral dari lama, cuman aku baru tahu aja. Aku tuh tahu pun dari TikTok. Ya ampun, aku ketinggalan banget. Ternyata ini udah lama viralnya, dan aku lihat-lihat tuh dulu-dulu tuh harganya pas viral itu aku kan lihat ya. Harganya itu sekitar 24.000-an pas aku cari tahu gitu. Kalau sekarang tuh harganya cuma 12.000. Satunya itu harganya 12.000. Nah, jadi nanti aku bakalan full make up pakai produk Moko Moko ini. Aku tuh ada concealer, terus ada highlight kayak gini, terus sama ada contour, sama ada lip cream. Jadi aku tuh beli 4 set gitu. Jadi kalau aku tuh beli di Shopee. Jadi di Shopee tuh ada yang sekaligus tuh beli 4 piece kayak gitu. Jadi aku beli 4-4-nya tuh yang kayak gini itemnya, 4 produk. Nah, enaknya sih produk Moko Moko kayak gini, yaitu makeupnya tuh lucu banget. Jadi kayak dia tuh disasetin kayak gini. Beda sama produk-produk makeup pada umumnya. Jadi ini cocok banget buat kalian yang suka traveling kayak gitu, kan pasti bawa makeup tuh. Nah, ini cocok banget kalau kalian bawa make up cuman kayak gitu doang, dan dia tuh pun nggak makan tempat sama sekali. Nih, di sini yang pertama aku mau pakai yang concealer dulu. Kayak gini. Jadi kayak kemasan ini, kemasan saus gitu, lucu. Tuh. Ini kayak begini ya. Isinya lumayan juga kok, isinya lumayan banyak. Jadi kalau menurut aku ini di bawah mataku. Untuk cara ngeblendnya itu gampang banget guys, ini mudah banget diblendnya, gila. Aku baru cobain nih guys produk Moko Moko ini, yang mau ketinggalan tapi ya udah lah ya. Mungkin kalian juga ada ya, beberapa dari kalian yang belum pernah coba produk Moko Moko ini juga, kalian harus wajib coba nih kayaknya guys. Ini kayaknya sih enak banget nih diblendnya juga. Bagus banget guys, ini enak itu di blendnya. Nah, setelah aku pakai concealer, aku mau pakai contour. Ini contournya. Gila, ini harga 12.000. Kayak gini udah bagus banget. Kayak gini, aku pakai Jodi Hidung buat contour dulu aku. Dikit aja. Terus aku pakai di sini di jidat. Di sini. Nah, pokoknya aku tuh kalau contour tuh maksudnya belum nggak terlalu bisa pakai contour guys. Karena aku orangnya jarang pakai contour. Tapi kalau contour tuh kalau misalnya mau kayak ke kondangan kayak gitu-gitu. Coba kita blend dulu. Oh, bagus. Kita lebih kayak tirusin mukaku. Karena pipi aku tuh turun banget guys. Bagus banget. Terus di jidatnya.
Kenapa semuanya berkaca? Terus di bagian hidung. Contour, jadi pakainya tuh aku tuh pengen natural aja, nggak terlalu yang tebel banget. Ini pokoknya bagus. Terus aku blush onnya mau pakai lip cream. Ini lip creamnya kayak gini. Ini nanti bakal aku pakein eyeshadow, blush on juga. Lucu banget warnanya. Lagi ini tuh di ini aja telunjuk gitu. Gila, bagus banget. Setelah aku pakai, terus aku pakein highlight kayak gini. Aku coba pakai di sini ya. Bagus banget, jadi kayak berkilau gitu guys. Pengen tambahin lagi biar kayak lebih bagus gitu. Jadi enak banget, jadi si produknya itu pas di blend gitu dia menyatu sama muka kita. Itu aku pakein di atas hidung gitu di sini. Terus sama di bawah sini. Coba aja langsung kayak langsung jatuh cinta gitu guys sama si muka-muka ini. Nah, aku pakai si lip cream tadi di bibir aku. Ini aku pakai lip tint doang guys, biar enggak pucat. Sekarang kita pakai lip tint. Lip cream. Jadi kayak warna itu warna nude. Nah, jadi ini hasil make up-nya. Jadi kalian tuh kalau misalnya suka sama yang bibirnya tuh kayak gini, ini udah bagus banget. Tapi kalau aku tuh pengen dimerahin gitu bibirnya. Jadi aku pakai lipstick dari Implora. Menurut aku ini tuh bagus banget dengan harga 12 ribuan aja. Kalian udah bisa punya si produk Moko-Moko ini. Yang pasti ini harganya murah dan enak juga dibawa kemana-mana karena dia tuh gak makan tempat. Dan kemasannya juga lucu banget dan hasil make upnya juga bagus. Jadi segitu
itu aja video dari aku. Semoga kalian suka sama video aku. Buat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa di like, di komen di bawah, dan di subscribe dan di share ke sosial media kalian. See you the next video. Bye.